kalau kalian yang lagi bingung cari senapan yang murah, nah kali ini kita punya rekomendasi senapan angin PCP lokal atau PCP Jawa terbaik dan juga terbaru dengan harga yang terbaru juga di GSA Sport Indonesia. Apa saja senapannya? Ini dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam berdilar. Jumpa lagi di channel GSA Sport Indonesia. Senang menyapa kalian semua ya. Saya dari Parekediri, Jawa Timur, menyapa kalian yang ada di rumah. Semoga selalu sehat dan juga berbahagia selalu. Oke, kali ini kita punya rekomendasi terbaik, terbaru di tahun 2024. Kita sudah masuk di bulan September ya, akhir September. Bentar lagi udah Oktober nih ya, teman-teman. Nah, untuk kalian juga, untuk kalian yang lagi bingung nih, persiapan akhir tahun mau beli senapan, kira-kira senapan apa sih yang cocok untuk kalian beli? Dan kalian carinya senapan PCP atau senapan lokal atau senapan Ruger ya, senapan lokal lah teman-teman, senapan Jawa kayak gitu ya. Nah, ini dia saya sudah rangkumkan beberapa rekomendasi senapan PCP Jawa lokal terbaik di tahun ini beserta harganya. Jadi pastikan kalau kalian penasaran simak dari awal sampai habis. Oke, nah yang pertama kita punya rekomendasi dari PCP Ruger Black Army Magazine. Ini adalah salah satu produk unggulan dari GSA ya. PCP yang cukup ringan ya teman-teman bediler, simple dan juga pastinya cukup menarik perhatian para bediler yang ada di rumah. Senapan ini memang simple, terus juga terlihat lebih ringan, tapi performanya lebih keren banget ya. Jadi senapan ini juga sudah spek di game teman-teman. Kalau kalian butuh senapan yang bisa digunakan untuk berburu babi, biawak, nah senapan ini rekomendasinya. Apalagi juga sudah magazin ya. Untuk harganya kalian bisa siapkan budget mulai dari 2,2 juta rupiah spesial promo dari GSA Sport Indonesia. Pilihan warnanya juga banyak, jadi jangan sampai bingung pilih warna ya. Oke, yang selanjutnya ya, nomor 2 kita punya rekomendasi juga senapan PCP Ruger Black Army VTR. Ini juga produk dari kami ya teman-teman bediler. Kita punya PCP Ruger Black Army VTR versi single shot. Nah, untuk harganya juga jauh lebih murah. Jadi siapa tahu kalau kalian tidak cocok dengan PCP Ruger magazine, kalian bisa berpaling ke PCP Ruger Black Army VTR. Kalau magazine kan versi magazine, nah kalau senapan ini versi yang single shoot. Untuk pilihan warnanya hanya satu, yaitu warna hitam saja. Dan untuk stoknya juga lumayan banyak di gudang GSA. Untuk harganya cukup murah, kalian bisa siapkan budget di 1,8 juta rupiah sudah bisa langsung bawa pulang untuk unitnya. Unitnya juga cukup ringan dan juga cukup simpel, jadi langsung order sekarang juga. Oke, yang selanjutnya, yang nomor tiga kita punya rekomendasi dari PCP Black Army juga teman-teman, yaitu PCP Black Army Bullpup. Berbeda dengan PCP Ruger yang sebelumnya saya bahas, kalau untuk PCP Bullpup Black Army ini dia sedikit agak kelihatan gendut ya teman-teman, karena memang modelnya model bullpup ya seperti itu. Terus juga dia lebih pendek ya seperti itu, jadi tidak terlalu panjang. Untuk larasnya sendiri dia punya panjang tetap 60 ya, namun untuk popornya itu jauh lebih pendek tapi lebih besar. Jadi untuk bobotnya sendiri juga jauh lebih berat ya, yaitu sekitar 4 kg itu tanpa aksesoris, hanya untuk unit only. Jadi bisa jadikan pertimbangan juga ya. Untuk performanya juga sangat tinggi. Untuk diisi 2700 PSI, dia sudah pernah saya coba, bisa menghasilkan 30 hingga 35 kali shoot ya. Tapi tergantung juga mimis yang kalian pakai nantinya. Jadi untuk kalian yang ingin order, langsung hubungi CS-nya. Harganya kalian bisa siapkan di budget 2,8 juta rupiah untuk PCP Bullpup Black Army ini. Ya, nomor 4 teman-teman. Yang nomor 4 kita punya rekomendasi dari PCP Mauser, PCP Jawara Mauser OD32. Nah, senapan ini punya versi single shoot maupun juga versi magazine. Nah, untuk versi single shootnya kalian bisa order senapan ini di harga yaitu mulai dari 2,4 juta rupiah untuk versi single shoot, dan di harga 2,4 juta rupiah untuk versi yang magazine. Kalau
saran dari saya, lebih enak ya ambil aja ya magazine selisih Rp100.000 ya teman-teman bedilar. Nah, yang membedakan PCP Mauser ini dengan PCP Mauser yang biasanya itu apa? Kalau PCP Mauser Jawara ya, yang mereknya Jawara itu sudah full CNC teman-teman ya. Jadi prosesnya itu pakai mesin ya, sudah full CNC ya, seperti itu. Untuk OD-nya OD32, kemasannya juga bagus, jadi langsung order saja, siapkan budget mulai dari Rp2.4 juta. Oke, dan yang terakhir rekomendasi yang nomor 5, kita punya rekomendasi dari PCP Pasopati Stainless OD27BG. Nah, senapan ini cukup istimewa banget, jadi untuk kalian yang memang lagi cari senapan spek big game, ini dia senapannya, yaitu PCP Pasopati Stainless Big Game ya. Untuk tabungnya berbahan stainless, untuk panjang larasnya juga panjang sekitar 65 cm ya. Untuk kapasitasnya juga besar, yaitu maksimal di pengisian 4000 PSI teman-teman bediler. Powernya juga besar, anginnya juga cukup irit, terus juga tabungnya cukup awet juga ya, karena bahannya stainless, jadi nampung angin juga cukup banyak teman-teman. Nah, untuk selanjutnya dia juga punya 4 speed track tarikan. Kalian bisa sesuaikan sendiri, kalian mau berburu apa itu bisa disesuaikan dengan speed tracknya. Karena pakai satu speed track tarikan aja dia itu juga sudah sangat bagus. Terus powernya juga sangat stabil, sudah pernah dicoba juga. Jadi apa sih alasan kalian nggak beli PCP Pasopati ini? Langsung saja order sekarang juga. Untuk budgetnya kalian bisa siapkan budget mulai dari harga Rp2.7 juta untuk versi yang single shot dan di harga Rp3 juta untuk versi yang magazine ya. Jadi langsung saja siapkan budgetnya. Nanti setelah budgetnya sudah terkumpul, silakan untuk langsung hubungi CS kami ya. Jangan lupa save nomor CS kami untuk info terbaru terupdate terkait senapan angin. Nah, kalau kalian ingin order, mungkin ada yang minat dari satu di antara 5 unit senapannya tadi, ada yang berminat, kalian bisa untuk langsung hubungi CS-nya yang ada di bawah sini ya, langsung konsultasi aja. Oke, jadi untuk kalian yang ingin order ya, kalian bisa untuk langsung siapkan budgetnya, nanti bisa untuk langsung hubungi CS-nya. Mungkin di antara 5 unitnya tadi ada satu yang kalian suka ya, bisa untuk langsung hubungi CS-nya langsung ya. Seperti itu. Kami siap kok kirim ke seluruh wilayah di Indonesia, jadi tenang aja. Oke, teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasi dari saya terkait 5 rekomendasi senapan angin PCP lokal spek big game yang harganya juga relatif murah. Kalian bisa jadikan pertimbangan, bisa jadikan bahan referensi sebelum beli. Oke, gitu dulu aja. Terima kasih dan salam satu laras.